MPL Brain Card Pachi Gaming. Kita mulakan dengan menginvite calon-calon pemain-pemain. Sila masuk gelanggang. Satu, dua, tiga. Silakan. One, two, three, go. Yeah! Masuk! Siapakah? Kamil ke tu? Siapa? Eh, saya nak dapat! Saya nak dapat! Bad boy di situ, maan. Bad boy, ZN, Zaki. Penny dapat. Bad boy di situ. Anubis, Wamaai, semua yang hebat di sana. Sainob, kita akan melawan Fat Boy waktu ini. Pertemuan yang dinanti-nantikan kerana dendam kesumat. Sainob akan... Eh, Adif, mana Adif? Aku nak dia main. Tak main. Malu. Adif mana? Kenapa bergaduh? Adif. Saya. Adif yang dekat nombor 4 tu eh? Panda tu eh? Saya dekat nombor 4. Lepas tu Aisyah nombor 1, Miau nombor 3. Miau nombor 3, okey. Pakcik akan clearkan. Saya nak standby. Ya Allah, Among Us itu. Tak apa. Pakcik biarkan dia tak masa dia. Untuk waktu ni, pakcik perkenal, pakcik bagi link Discord Rindu Suara. Alamak, TikTok pun masuk. Rindu Suara Ancient pakcik. Ha, serius ke? Ada je senpai ni. Azrul Hafiz, terima kasih. Hai, Azrul Hafiz, terima kasih. Waktu ni, pakcik lama tak dah, apa? Cassandra, pakcik lama dah main sama pakcik. Thank you, game tadi memang waktu debat. Terima kasih. Dan waktu ni, Muhammad Zumbai, Muhammad Saleh, happy streaming. Terima kasih, Zumbai. Pakcik akan klik ucapan tahniah daripada pakcik untuk start. Gila lah! Wah! Cepat! Wey! Cepat! Stop! Atas orang kata, atas star, 100 star, semoga dia murahkan rezeki. Pakcik, nak combo Johnson ke? Nak, sumlap nak. Tapi takut dok. Ya, apa Kamil? Aduh. Tahniah Kenshin tadi. Hadiah dia lah ucapan tahniah dan love daripada pakcik. Semoga dapat untuk waktu ni belajar untuk menjadi menumbuhkan skuad. Terima kasih Muzamil Abdul Muin. Sekali lagi kita berikan tepukan kepada Muzamil. Gila lah. Wah, cepat. Wey, cepat. Syahmi Reza, terima kasih waktu ni. Alamak, hilang pula. Gelap. Zaman kegelapan. Okey. Aduh. Terima kasih. Mantap, pakcik. Alright. Kita akan nampak. Eh, kenapa? Mana tadi tu? Mana Miau? Miau mana? Miau duduk ke bawah. Bapak Miau. Dari kosong dia terus masuk. One, two. Baiklah, kita akan mulakan pentas penentuan antara tim pakcik yang diwakilikan oleh Sainob, Kamil, Jackie dan juga Fanny akan menentang tim Fatboy. Suara yang kita tunggu-tunggu untuk waktu ni dan kawan-kawannya. Mari kita saksikan siapakah yang akan mengungguli. Wow, itu dia. Dendam Sainob. Sainob. Ya, pakcik. Adakah dendam itu akan terbalas waktu ini? Nanti main balik pakcik. Okey. Kami tim korang. Tim korang saya duduk. Baik. InsyaAllah. Pak PM. Pakcik please PM Haikal. Kenapa Amin? Baiklah, waktu ini Roger dan juga Hellcat diban oleh dua-dua pasukan. I want to use Selena. Wow. Apakah waktu ini pakcik akan menggunakan Odette sekali lagi? Ataupun mereka mahu memban Odette? Selena is banned. Aduh.
Amin Anga, terima kasih lama tak dengar. Lama tak nampak semeka amal mulakan lama dengan bismillah. Nampak miau miau dah band kamen. From Mr. Kucha Winder, terima kasih. Amin Anga, Pak Cik kentang putar KFC lagi sedap makan guna. Ha? Hari dari guna sudu. Guna jari. Eh, mestilah cok. Calib macam tu. Pak Cik, tak fit saya kasih lagi ke le. Ai. Tak apalah, Rosi cukuplah tu. Mungkin ramai lagi orang yang kat luar perlukan orang kata Rosi punya star. Pak Cik takut. Saya. Terima kasih korang yang bersama Pak Cik waktu ni. Apakah waktu ini Chow akan di-ban? Kerana Chow adalah permainan yang cukup-cukup hebat oleh Kamil. Nama Kamil akan menggunakan aksinya yang lain. Oh, canggih. Universe. Nak buka Kamil, kena ban. Nampaknya Sainop akan menggunakan hero-nya. Kita akan saksikan sebentar lagi. Siapakah yang akan membawa Johnson Pakcik? Harap-harap Sainop Koteng. Nampaknya ada tank. Sainop Koteng lah. Dua ni bergaduh-gaduh. Saya doakan Pakcik sehat. Maju umur dari Malaysia. Terima kasih. Zikuan Cui. Terima kasih. Terima kasih korang. Pakcik sangat-sangat menghargai apa yang korang. Johnson di bank. Apakah waktu ini Pakcik tidak akan ada Johnson waktu ini? Barat okay, is back. Zaki, Jackie, Kamil, Sainop, Fu, gandingan tak main-main ni. Memang. Nama begitu kita ada gandingan yang cukup hebat juga. Fat Boy juga. Bukan kaleng-kaleng untuk waktu ini. Adib, memang sangat-sangat. Ya, betul. Sangat-sangat mencabar penawanan waktu ini. Dengan kombinasi yang mana hampir semua pernah mendapat MVP. Dan kita pasti perlawanan ini akan sangat-sangat memberikan satu kejutan. Fat Boy ada Ali Zek. Mungkin lah. Dan waktu ini Pakcik perkenalkan anda kepada Hadif selaku caster kita pada perlawanan penentuan ini. Dan terima kasih diucapkan kepada Ariel Bebo Muhammad Azrul Ashraf. Wah, tag nama kawan. Okey. Naufal Suhairi, orang mana? Pakcik orang Petaling Jaya. Ali Fikri, Pakcik kalau join ni boleh ke? Boleh. Ada nombor Pakcik kat bawah tu. Boleh juga untuk hubungi Pakcik. Okey, Bad Boy, bantai Sainop. Okey, Sainop, bantai Bad Boy. Dua itu, Sainop dan juga Bad Boy adalah seteru atau musuh tradisi mereka. Dan mereka akan menunjukkan masing-masing akan membawa harapan pasukan untuk memberikan satu kejuaraan kepada pasukan biru yang semestinya akan layak ke peringkat akhir menentang pasukan Todak dalam MPL Final peringkat Malaysia. Peringkat Malaysia, you all. Saya tu standby eh. Kenapa nak ambil dengan Pak Cik punya? Pak Cik tak nak. Pak Cik saya rasa punya macam ambil kopi. Kopi. Buka lagu tu. Buka lagu. Copyright Pak Cik. Mana siapa buka buka lagu Pak Cik band terus. Siapa dia? Alah, saya nak pakai kufra. Ya, dapat pakai kufra. Kau jangan main-main kufra aku. Senangnya aku sorokkan tank yang paling aku power ialah kufra. Sainop memang satu keyakinan yang cukup-cukup dahsyat kepada Bad Boy. Apakah Bad Boy akan membawa Harley untuk membawa mengerik badang Miao dan juga Tigreal Legendary dan juga Cloud Izzat Angel. Bad Boy Cloud bersama. Dan kalau kita lihat di sini, satu item, satu hero yang Pakcik takut iaitu Franco muncul untuk hook kepala-kepala semua empat-empat wanita yang mana Kufra juga seorang wanita. Itu. Yana Hidayat, terima kasih. Rang apa Pakcik Warrior? Terima kasih Faizal Razak, tidur-tidur. Awal sangat cok nak tidur tu.
Uyo. Kita akan tengok perlawanan antara Team RBG dan Pachi Gaming dan Team Bad Boy. Permainan perlawanan sudah bermula. Full squad. Bermula. Okay. Pachi yang banyak pergi solo kan, jadi tengok. Pachi memang macam tu permulaan. Dua, satu. Dah bagi tim Pachi. Dua, satu. Terbaiklah Kufra. Kufra ni sebenarnya OP tau. Kufra ni sangat ditakuti. Franco mau mengacau, jadi saya tolong. Tak boleh buat apa pun. Franco, adakah anda mendapatkan KS bar? Franco, saya rasa Franco awak salah jalan dan awak menempah maut pada waktu itu. Franco menempah maut? Adakah Franco dapat melarikan diri daripada First Blood? Dia akan dapat First Blood daripada First Blood. Dan undo, tidak sekali. Kufra, saya rasa awak dapatkan nyawa di dalam semak. Nampaknya di situ Pachi Gaming pergi solo di situ kan. Pachi Gaming punya. Itulah suara aku pun degak ni. Tak apa, cuba tengok sikit. Itulah tengah floating. Okay. First blood untuk Jackie menggunakan legendary. Wow. Nampaknya tim Pachi melalui 4,600 gol dan bagi tim Bad Boy 4,200 gol. Saya merasakan ada penampakan tim Pachi boleh memenangi perlawanan ini. Bad Boy tidak berpuas hati dengan Kainuk. Fanny tidak darat di situ. Saya rasa Fanny ni terlalu pro lah. Sebab Fanny saja yang boleh. Aku ajar semua ini bangsat ini anjing. Anjing, bocah anjir. Apa tu? Siapa yang tengok tu, Cok? Tengok sikit, Cok. Siapa yang tengok tu? Kamil. Bukan Kamil. Satu je yang bagus, Kamil. Kamil jangan main takut. Kamil, tomolah Kamil. Undo. Rekod. Tak boleh buka. Okay. Saya nu ambil mati oleh Bad Boy. Nampaknya saya nampaknya saya nuk. Eh, siapa yang buka live tu? Pakcik nak tengok sikit siapa buka live? Jom Benny-nya. Mereka mencuri buff. Tengok jap siapa yang tengok live tu? Tak tahu Pakcik, saya pula nampak. Wow, nampaknya Ali cuba mencuri buff tim Pakcik Gaming. Oh, nampaknya saya nuk cuma untuk membunuh badang. Saya nuk mencuba untuk membunuh badan. Adakah dia dapat mengejarkan Mia dan tidak sekali dia cuba menarik kita balik. Dan ada di situ. Mana tinggal sikit. Ada tidak berpatah balik. Tidak berpatah balik untuk membunuh. Tidaknya double sound. Panas musuh. Jom. Zeki, panas musuh. Zeki. Musuh punya buff. Siapa yang tengok tu, Cok? Zeki cuba melarikan diri dah. Wan terlalu orfi bagi sini abang musuh. Pakcik nak tengok jap siapa yang buka tu suara tu. Okey, saya tersenyap ya pakcik. Tak tahulah. Saya tersenyap siapa yang tengok. Nampaknya Bad Boy hampir mati di situ dan Fanny cuba melarikan diri dah. Fanny hampir kematian di situ. Saya rasa Hali hanya ultimate. Kami double lah. Kamil lah pakcik, saya rasa. Kamil dah habis pakcik. Lock. Wah, nampaknya tim pakcik dah lalu. Koin dan nak bagi. Kejap lagi pakcik, ban. Tak dengar pun orang tengok lah tadi ada. Hilang dah. Ban boy ni dah menggunakan ultimate di situ. Orang akan miau.
Mia cuma melarikan diri tapi setiap kali dia Fanny Rislam bayang lah. Bad boy. Bad boy dengan nama kemarahan di situ. Kemarahan lagi. Bad boy terasa. Maybe kalau bad boy surah barang dia. Nafsu. Nafsu Fanny, nafsu. Tezri tu saya rasa Tezri kalau jika dah masuk pelawan ini mungkin team bad boy boleh. Eh pakcik rasa Kamil punya eh? Apa orang cakap? Kalau Tezri masuk pelawan ini mungkin team bad boy boleh mengalah. Eh boleh kalah. Memang. Kerana Tezri memang tak ada obat untuk pakai Fanny eh. Tapi mungkin kalau mungkin team Tezri dapat tim ayam punya mungkin tidak boleh menangi pelawan ini. Bad boy tu tim aku ya. Bad boy tu tim aku. Oh, bawa tournament ya? Ya. Tournament lagi Miau sama kamu sama bad boy lagi dua orang. Siapa? Tezri. Pakcik sedang main ni, Cok. Terima kasih korang. Pakcik tadi tertekan mereka. Lebih ke lah bawa padu. Okey baik-baik. Healthy flicker baik pakcik akan buat macam tu ya. Pakcik undur pakcik undur. Jangan. Ada Franco pakcik. Franco dalam semak. Tu aduh. Siapa? Kamu mati kau bawa. Siapa double sound tu? Dia tengok live. Siapa tengok live tu? Zeki nampak Franco di situ. Adakah dia akan mati di situ? Zeki menggunakan ultimate. Mati di situ, killing spray untuk Zeki. Zeki di situ. Mantap. Dalam kelas. Apa buka? Siapa buka live tu? Pakcik dah mute dah. Weh, terima kasih Rosin. Ah, okey tak fit. Okey. Terima kasih semua start. Ya Allah. Mantap. Kamil. Siapa mati Kamil? Aduh. Pakcik matilah pula. Aduh. Pakcik okay. Pakcik tengah ni. Kamil. Dah. Pakcik dah remote. Kamil dah. Kamil buta anjir. Dengan toksi Kamil. Kerja kamu. Dan Kufra masih di tangan Franco. Saya rasa lah pakcik. Ada mak lidah kat. Okey tak apa. Biarkan. Pakcik dah mute dah tu semua. Siapa pakcik? Dah. Pakcik dah mute dah. Aku pun tak ada dah. Okey, dah. Boleh. Ada lagi. Tu ada lagi. Pakcik. Ada lagi ke? Ya, sendiri. Kami. Kami lah, betul lah. Kami macam anjir tu lah. Well played. Kami lah bawa. Kami lah betul lah, kami leh. Kami. Konyol betul lah dia tu. Konyol. Konyol tu apa ya? Tak tahu. Cakap je. Akan tak mampus. Tak mati. Kamil. Konyol minta mati. Bebal. Kamil, umur kau berapa Kamil? Apa? Dah jahanam. Ya betul, umur dah jahanam. Okey, boleh kasih kerja sekolah dah siap ke? Kena rotan. Zeki ni belakang 1K dan hal. Saya rasa kalau Zeki dapat push bad boy, mungkin bad boy shut down di tengah-tengah alam manusia di ini. Alam manusia pula. Alam ini. Alam ML. Zeki. Awak lah. Zeki TV. Baiklah, pakcik sedang. Nak cuba buat ulti dan flicker waktu ni. Pakcik akan cuba. Miau, biar betul. Miau, awak suruh di sana. Miau, mungkin awak kalau Zeki nampak awak, mungkin awak akan tidak dapat melarikan diri. Ya, nampaknya di situ. Mati! Zeki ambil mati di situ. Dan lah, kami lepaskan satu. Kastu janganlah bagi tahu orang kat mana. Ulah. Diam-diam je lah. Dia beritahu. Kastu ni yang musuh pada dalamnya. Saya beritahu kat situ. Mungkin dia tak tahu. Saya rasa saya cakap tadi. Jadi janganlah bagi tahu enemy dekat mana. Untuk mati. Saya tidak beritahu. Jadi referee tu kira kill je. Kira kill je. Ya.
kira kill. Siapa dapat kill lah, itu je kau sebut. Okay, senang cerita, beritahu lah. Tak payah kasih tahu enemy dekat mana. Aduh. Kau tahu, Bab. Kau tahu. Tak jadi? Saja. Saya cuma beritahu enemy-nya dekat situ. Enggak beritahu di mana, contohnya. Contohnya, saya beritahu Mia di semua. Enggak. Jadi Endon pula. Aduh. Kasta pula. Kasta bergaduh pula dengan Discord. Kenapa yang Zeki itu membunuh Miau? Zeki dan Zeki. Saya adakah Zeki dapat membunuhkan Miau dan Zeki cuba melarikan diri dan miau, Zeki miau. Dapat first kill untuk Legendary Monster kill. Maaf. Bad boy. Meninggal. Shut down untuk Zeki. Dengan ya. Makcik. Mana bye Pak Cik, assalamualaikum. Gerak dulu Pak Cik. Alamak. Gila ba, toksiknya lah ba. Ui, Pak Cik call dekat. Pak Cik baca komen. Pak Cik tadi baca komen kejap. Pak Cik kena fokus, Pak Cik kena fokus. Baik, Pak Cik kena fokus. Apa tu? Pak Cik tunggu mati baru baca komen. Baik. Apa yang kata kau babi tadi? Siapa ni? Muka Pak Cik macam Colonel Sanders. Serius ke? Slide to map. Saya hidup tadi sebab kata aku babi ni. Mami. Kami yang kau tu pandai. Aku tak boleh itulah bocah anjir betul. Tak baik, Custer. Tak baik. Custer kena bawa bersabar, Custer. Ya, terima kasih, Rosin. Dosa tau. Mau bawa 13 tahun. Saya ni memang. Saya kat sekolah main cik gamai, cik pasang dengan saya. Terima kasih, Rosin sekali. 10 star lagi. Cok. Dari pasal lah balik. Amda lagi, saya sekali pasal. Weh, Rosin Sim, terima kasih. Jangan mencarut, tapi kasih tumbuk. Jangan mencarut, tangan anda. Ya, kena. Terima kasih, Rosin Sim. 50 star. Masuk bilik disiplin. Ya Allah, itu aku. Serius ke, Cok? Serius ke, Pakcik dapat banyaknya? Yang ngok-ngok, bohong-ngok. Saya cuba membaikkan. Serius ke, biji durian? Terima kasih, 69, gila lah. Kami cuba melihat diri daripada mati di sini shut down oleh Zing, apa nama ni? Zing. Mati di situ, Fanny. Pakcik lari, Pakcik lari. Balik mati. Kufra, mati. Dia punya tentangan ni dahsyat lah. 14-13. Saya rasa enemy salah pandang lah. Mungkin tu yang saya ni dapat melarikan diri daripada enemy. Fanny, kamu tu darat lah. Fanny, lari, Fanny. Bukan macam Penny aku kan. Halo. Siapa tu? Manusia. Pakcik dah lari, tak boleh. Pakcik dah lari. Manusia is here. Buat apa tu? Please lah jangan masuk. Please lah jangan masuk. Jangan apa. Siapa sana tu? Nampaknya betul-betul pertarungan kali ini memang sangat-sangat sengit ya. Orang-orang nak pakcik ini terlalu OP dan susah untuk. Pakcik nak join boleh? Boleh sebentar lagi ya pakcik. Pakcik open group ya. Kenapa open group pakcik? Mestilah open group siapa cepat dapat cok. Betul siapa cepat dia dapat. Boleh kan?
Tak apa kan macam tu. Kami ni pun dapatkan selain dan ambil. Kalau kan bad bone mati di situ. Aduh, pakcik macam air lah. Aduh, siapa tengok pakcik? Aduh. Custer ada Adif. Custer bertukar ada Adif. Pak Adif bertutut. Pak Adif bertutut. Semalam je tak ada. Semalam je. Dia mesti untuk menang ni. Okay, I'm restream. Terbaiklah. Ayah, pakcik. Tunggu dah Discord. Tertidur, pakcik. Itulah dia. Kerja sekolah siap tak tu? Pakcik. Cik ni, pakcik. Cik PM. PM? Dekat WhatsApp ke? Bukan WhatsApp. Mana ada WhatsApp? Oi. PM tu kat mana? Discord. Oh, Discord. Kejap ya, Cak. Pakcik tengah fokus okay, ni lah. Memberikan kemenangan pasukan pakcik ni. Tak ada harapan saya pakcik memenang. Oh, pakcik pun main eh? Pakcik tengah main lah ni, Cak. Pakcik dengan musuh darat. Ya, oh. Yep. Friendly aku darat tu. Aduh. Friendly aku memang darat gila. David ada, David. Kenapa, David? Tunggu kau. Tu dia Fanny berenang. Fanny berenang macam-macam boleh. Fanny laut. Fanny darat, Fanny berenang. Sekejap, Fanny apa lagi? Ada answer lah. Serius ke, Cok? Saif. Ada-ada je Saif ni tau. Mati lagi. Atu mana? Dah kerja toksi lepas tu. Tak boleh. Aduh, Penny darat, Penny bacot. Tim pakcik, OP sangat tu pakcik. Amri, betul-betul OP ni. Tapi walaupun begitu, kita tetap juga tidak mengalah ya. Kita tidak mengalah. Kita tidak berputus asa untuk memberikan tentangan kepada mereka. Jangan buka warga. Jangan buka warga. Kamu nak boleh menang tu, nak kalah wah, jangan maju. Tak, kalau aku pakai Juni, bah, boleh menang baju. Tak apa, pakai kata tadi Kufra. Boleh. Aduh. Dia pun. Pakcik mesti pandai jaga jarak. Baik-baik, pakcik jaga belakang. Begitu nampaknya Fat Boy sekali lagi memberikan satu tamparan hebat kepada saya Noob. Ini menyebabkan pasukan pakcik tumpas. Dengan pakcik mendapat coklat yang cukup enak dimakan. Miau nampaknya MVP. Terbaiklah. Dan JK MVP waktu ini. Sabar. Sabar kau, kawan. Walaupun begitu, pakcik tumpas. Jadi pakcik akan buka lagu tumpas pakcik. Lagu kekalahan. Maafkan pakcik. Maaf, andai kau terluka. Maaf, aku tak sengaja tanpa sedar. Sakit ini, sesaku. Maaf, kerana aku pun terluka. Pintaku ada lubang kedua. Rasa cinta. Pakcik mohon 8 orang untuk waktu ni tolong pakcik share menjadikan 250 orang. Tolong please awak lah pakcik. Ha. Mizan. Ya, terima kasih Mizan. Waktu ni berikan pakcik komen. Terima kasih. Pakcik kasih salam ke Aura Pro. Aura Pro. Waalaikumsalam. Pakcik sedih. Pakcik PM tu. PM dekat dalam tu. Kejap ya pakcik PM. Cik, oh, tengah main ya? Kejap. PM yang mana tu namanya? Macam mana nak tengok PM eh? Haa? Belak kiri pakcik. Lepas tu ada. Oh, yang atas tu. Yang atas tu. Kejap. Wih, ramainya cok. Sabar aku teman. Sabar. Mana cok? Miau. Kau kan ni. Miau.
Ya, ya, pak cik ni. Pak cik saya tu dia, pak cik. Tak ada pun, cok. Yang bahagian mana? Stand by dia, stand by, stand by. Dekat laju-laju. Tak ada pun. Dah. Kat mana? Kat mana pak cik nak baca mesej? Pak cik, rasa banyak-banyak tu. Pak cik punya stand, susah nak cari. Banyak cok. Kejap-kejap eh pak cik tunjukkan eh. Banyak ni. Siapa yang yang mana satu cok? Yang nama full stop eh. Ha? Full stop. Full stop. Okey, pak cik klik sini. Pak cik message. Halo polis. Apa nak? MOD tu mod dah apa tu? Dia mod. Stop. Link. Sekejap ya. Kejap pakcik nak balas. Baiklah waktu ni pakcik mohon anda semua untuk bersabar.